Halo guys, balik sama gue Randy Bizin. Dan hari ini kita akan nge-react suatu video. Kita kembali lagi. Udah lama banget kita gak ketemu ya teman-teman ya. Udah sekitar 2 bulanan kali ya gue gak upload video ya teman-teman. Ya jadi hari ini gue bakalan nge-react video yaitu Fastest Reflex in the World. Jadi refleks paling cepat di dunia gitu. Jadi di sini gue udah nyiapin 2 video guys. Ya 2 video karena satu video itu cuma 3 menitan kayaknya enggak cukup. Jadi gue siapin 2 video dan mudah-mudahan videonya enggak ada yang apa yang compilation yang sama gitu. Jadi mudah-mudahan compilationnya beda-beda supaya lebih seru ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu gue mau kalian pencet tombol like dulu guys, dan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk video-video berikutnya, video-video react yang lainnya itu kalian bisa subscribe channel gue sekarang juga, oke? Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng supaya kalian dapetin notifikasi, teman-teman. Oke. So, ini guys kalau misalkan agak sedikit berisik ya. Suaranya agak sedikit berisik itu karena di depan lagi hujan. Di depan lagi hujan nih. Jadi gue mohon maaf banget sebelumnya ya. So, kita langsung ke videonya aja guys, oke? Okay? Nah, ini BTW ini video pertama. Ini kayaknya sih video lagi ini kayaknya sih dodgeball. You know dodgeball? Dodgeball tuh kayak olahraga yang lempar-lemparan sampai kena gitu loh guys. Ya, kita coba cek. Nah, ini kayaknya dia sendirian nih. Dia sendirian kayak ngelawan orang rame-rame gitu loh. Oke, di sini. Wow, gila gokil Pak Anjay, bisa begitu Anjay. Gokil Anjay. Nih, lihat ya. Wuh, Anjay salto belakang bosku, ngindarin bola dodgeball itu. Anjay itu beneran Pak, udah deket banget ya dilempar gitu kan. Terus dia salto belakang aja terus kena lagi. Gokil. Wajah, ini satu lagi nih MLB nih. Oh ini kalau ini gue tahu nih karena gue sering lihat juga sih udah banyak videonya yaitu ini Bruce Lee papa ya Bruce Lee dia itu main pingpong pakai nunchaku guys, kalian tahu nunchaku nggak sih yang kayak senjata kalau kalian nonton kura-kura ninja yang Michelangelo, nah dia pakai ini pakai nunchaku anjay lawan orang main pingpong gila nggak cuman Bruce Lee man yang bisa begini gitu kan. Tuh lawan 2 orang coy. Dia cuma pakai nunchaku diputer-puter gitu. Gila enggak? Gokil enggak? Bruce Lee anjay. Ini bagi teman-teman yang enggak tahu Bruce Lee nih ya. Kalian tuh bisa cari Bruce Lee gitu video-videonya itu beneran Bruce Lee ini kungfunya gokil banget anjay, beneran. Film-filmnya juga gokil-gokil banget. Mantap, bos. Ini apa nih? Ini apa ya namanya? Gue lupa nih. Olahraga apa ini ya? Apa ini refleksnya nih? Ini apa ya olahraga yang dipantulin dulu loh. Oh anjay dipakai kaki dulu bosku baru ditangkep. Hebat. Tapi ya gak terlalu cepet sih tadi. Nah ini anjay. Ini emang kayak begitu cu. Ini model begini kalau main PB ini pecah semua kepala anjay. Tuh recoil. Cepet banget coy. Cuma nggak tahu deh tepat sasaran atau enggak deh, kita coba nanti lihat ya. Setahu gue sih kalau nggak salah dia ada kayak nah kayak ada target gitu bola pingpong, mudah-mudahan tepat sasaran semua ya. Dia langsung tuh anjay cepet banget cok. Kalian lihat ya ini slow mode-nya ya, dia narik pelatuknya 2 kali gitu tuh nih ya, nggak kelihatan 2 kali loh guys. Gak kelihatan 2 kali loh. Nih coba kita ulang ya. Nih kan ada 2 tuh, ada 2 kan, 2 bola kan. Tuh. Gila loh. Beneran. Padahal kita kayak ngelihatnya 1 kali tarik doang ya. Padahal dia 2 kali tembak loh. Dan itu akurasinya bener-bener cuy. Tuh. Dia kayak ngebelokin pistol gitu. Anjay gokil, Pak. Main PB positif. Headshot semua itu. Tuh. Kayak 1 kali doang tarik pelatuk ya terus langsung digeser gitu. Jago sih. Nah ini pingpong lagi nih. Pingpong sih emang beneran kayak ngandelin refleks sih kalau gue bilang sih. Susah tau guys main bola pingpong dengan kita tuh harus emang mantulin banget ke tuh ke depan itu tuh. Apalagi kayak anjay bosku. Tuh, buset dah. Wow. Suruh jadi kiper juga jago dia. Tapi sayang dia di akhirnya kalah ya guys ya. Oke, BTW ini yang video pertama udah habis.
Kita next ke video kedua, teman-teman. Oke, capcus. Gede, Pak. Suara, Pak. Tadi nggak ada suara ya? Ntar gue masukin suara sendiri deh. Ah, ini mah yang tadi, coy. Kita skip. Oh, ini yang... Oh, ini mah kayak ini... Oh, iya, iya. Gue tahu. Ini skateboard yang bapaknya nolongin anak kecil itu loh, supaya nggak kena gitu. Oke, ini apa lagi nih? Lempar. Wah, anjay. Dengan secepat... Dengan... Kalian lihat ya. Ini dia tadi dia pukul, terus langsung kayak ketangkep gitu loh, guys. Cepet banget ya. Tuh. Dia langsung dapat gitu loh, guys. Kayak... Ya kayak apa ya, kayak nerbab gitu loh. Cuman lihat. Set. Tangan kiri pula, boy. Boy jago banget, boy. Ini nih sering ada di video-video kompilasi Super Dead nih, Super Dead. Kalian tahu kan Super Dead yang nolongin anaknya gitu loh, refleks. Nanti kapan-kapan kita nge-react lagi ya, kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa, nah tuh kan Super Dead. Kalian bisa pencet like sebanyak-banyaknya. Anjay, gue jadi mabok sendiri, coy. Lama gak nge-record ya kan. Tuh, oh, tuh kan Super Dead. Ini mah sering-sering lihat sih pasti kalian, guys. Ini apa lagi? Itu mah bukan soal refleks sih, guys. Itu mah bener-bener kayak hoki, anjay. Hoki kalau gue bilang mah. Wow, ini juga nih jago, anjay. Ada ya orang-orang kayak begitu ya. Tuh. Dia tuh kayak abis ngelempar terus langsung nangkep. Itu tuh bener-bener butuh refleks yang bener-bener harus itulah, guys, kepalanya. Wah, anjay tuh. Ini satu lagi nih, baseball, Pak. Lebih susah, Pak, baseball, Pak. Iya kan? Jago. Ini gue salut ya sama orang-orang yang bener-bener kayak, oh my god, belum dikecilin ya. Yang bener-bener kayak yang punya refleks kenceng. Gokil. Anjay, itu kenceng banget loh, teman-teman. Itu kenceng banget, guys. Wah, ini ya, udah fix, anjay. Udah fix ketendang, pingsan, anjay. Oke, ini yang lagi nih. Jauh banget loh, guys. Ini disuruh jadi kiper. Gue rasa sih bisa loh, disuruh jadi kiper. Orang-orang kayak begini, mereka itu bener-bener kayak, tuh, apa bedanya sama kiper coba ya kan? Gokil, Pak. Ayo. Oke, next boss. Ini apa lagi nih, boss? Anjay, hampir ketabrak loh, kalau dia gak loncat refleks tuh. Dia kayak naik dari kap mobil, terus kayak naik ke atas gitu kan, langsung loncat. Kalau gak mati, anjay. Gelo. The best loh. Set, pemain bola juga lewat. Pemain bola lewat, guys. Oke, teman-teman, kayaknya ini udah kelar sampai di sini ya videonya ya. Udah 2 video doang nih. Mungkin teman-teman yang punya rekomendasi bisa kalian kirim ke Instagram kalau buat gue react-react gitu ya. Kalian atau ya pokoknya react-react atau challenge gitu, kalian bisa kirim ke Instagram atau kalian bisa taruh linknya di komen di YouTube atau kalian bisa send via email atau apa, terserah kalian. Pokoknya melalui Instagram atau YouTube lah, pokoknya intinya gitu. Dan Instagram itu semua ada di deskripsi dan ada di pojok kanan kiri bawah ya, guys ya. Nanti gue taruh di sana. So, teman-teman, hari ini cukup sampai di sini dulu dan terima kasih buat kalian yang udah nontonin refleks anjay para manusia di dunia ini. Dan guys, thank you banget ya sekali lagi buat kalian. Makasih, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. So, see you in the next video, guys. Bye.